dan hasilkan. Okey, baik. Terima kasih, Mac, di Wiswa TV. Saya berada di IBC pula ketika ini untuk mungkin membicarakan satu dua perkara yang menarik dalam pembentangan belanjawan 2019. Kalau tadi Mac dengan tetamu di sana berkongsi lebih fokus mengenai isu-isu percukaian, isu-isu mengenai perumahan dan juga bagaimana fiskal negara itu sendiri. Dan saya pula pada malam ini bersama dengan seorang tetamu, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis akademik dari USIM. Terima kasih banyak, Doktor, sudah bersama kita malam ini. Terima kasih dengan jumpa saya. Okey, baik. Ya, kita nak fokus secara keseluruhannya, memang tak sempatlah, Doktor. Okay, kalau pembentangan tadi pun dekat 3 jam. Jadi mungkin malam ini ada beberapa segmen rakyat, segmen kesejahteraan rakyat itu mungkin kita boleh berikan tumpuan. Saya nak mulakan dengan mengenai bantuan-bantuan yang diumumkan oleh kerajaan pada sesi belanjawan pada kali ini. Kalau kita tengok, adanya bantuan sara hidup itu sendiri masih lagi dikekalkan, ataupun dijenamakan semula lah. So bagaimana Doktor melihat segmen kos sara hidup itu? Ya, pada mulanya saya tak menyangka bahawa bantuan sara hidup ni akan diteruskan, kerana mungkin ia akan digantikan dengan insentif-insentif yang lain, sebab kita melihat pada kekangan kewangan negara dan juga masalah-masalah yang timbul daripada ekonomi global dan sebagainya. Saya menyangkakan bahawa mereka akan memberikan insentif latihan berbandingkan dengan bantuan sara hidup. Tapi berdasarkan kepada pembentangan belanjawan pada petang tadi, saya melihat bahawa rakyat akan mendapat satu manfaat, okay, yang terutama dia kepada rakyat-rakyat yang mempunyai golongan B40 untuk mendapat RM2,000, yang sebagai contohnya yang isi rumah yang berpendapatan bulanan RM2,000 ke bawah mendapat bantuan sebanyak ringgit Malaysia RM1,000, dan yang berpendapatan bulanan daripada RM2,000 hingga ke RM3,000 akan menerima bantuan sebanyak RM750, dan juga yang berpendapatan RM3,000 hingga RM4,000 akan menerima bantuan berjumlah dengan RM500. So saya rasa ini satu langkah yang baiklah untuk memberikan mereka ini sedikit kemudahan untuk mereka meneruskan kehidupan mereka dalam ekonomi kita lah. Okey, Doktor, kita fokuskan pula mengenai perkembangan tentang pendidikan, sebab kalau kita dengar apa yang diungkapkan oleh Menteri Kewangan tadi, portion untuk Kementerian Pendidikan dikatakan antara yang terbesar berbanding dengan kementerian-kementerian lain. Anazri pun dari kalangan pendidik itu sendiri. Kalau menurut kepada pembentangan yang tadi, jumlah RM60.2 bilion diperuntukkan kepada sektor pendidikan. Ini satu berita yang amat mengembirakan saya lah, sebab saya daripada industri akademik. Jadi kita mahukan anak-anak kita ni menjadi tenaga buruh dan juga rakyat yang mempunyai knowledge, pengetahuan yang berkualiti dan juga berkemahiran tinggi. Jadi ini adalah yang sangat penting. Dan kita lihat ia juga dari konteks peruntukan-peruntukan yang diberikan ini adalah bersifat lebih inklusif. Betul. Dan juga di mana kebanyakan sekolah-sekolah akan mendapat peruntukan yang sewajarnya lah. Bahkan disebut satu persatu, sekolah satu persatu tahfiz, sekolah tahfiz pun dapat, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, MRSM pun dapat, dan juga sekolah agama bantuan kerajaan juga dapat. Dan saya pasti peminjam-peminjam PTPTN ramai ternanti apakah bentuk pengumuman tadi, dan kita telah pun dengarkan ada beberapa perkara dalam segmen PTPTN itu sendiri agak baru untuk kita, dan saya rasa itu baik sebenarnya. Dalam PTPTN kita memang ramai yang menantikan satu keputusan yang baik. Tapi saya lihat satu klausa yang telah dibentangkan tadi ialah pelepasan cukai kepada syarikat-syarikat yang membantu menyelesaikan baki pinjaman pekerja ni bagi tahun 2019 ni, dia akan mendapat pelepasan cukai. So maksudnya kalau syarikat-syarikat swasta ni mahu mengambil pelajar-pelajar ni yang mempunyai kecemerlangan yang tinggi ni, dia boleh bayar, kan dia dapat pelepasan cukai. Maksudnya syarikat pun tak rugi lah kan, syarikat tak rugi, so dia boleh potong cukai dan dia boleh membantu jugalah. Tapi mungkin syarikat tu akan buat macam ada certain bond agreement ke dengan pelajar tersebut, kan, untuk dia bekerja selama beberapa tahun jika dia membayarkan hutang tersebut. Itu mungkin kaedah-kaedah atau mekanisme yang boleh digunakan. Satu lagi segmen yang penting adalah pengangkutan. Pengangkutan ni diumumkan beberapa perkara yang agak menarik juga tadi dalam segmen pengangkutan.
Orang-orang dia, kalau kita lihat isu tol ialah satu isu yang tol, agak besarlah, sebab dia adalah salah satu komponen keperluan asas untuk kita lihat, terutamanya kepada golongan B40. Kita tengok golongan B40 ni kebanyakan daripada perbelanjaan mereka adalah untuk makanan, perumahan dan juga pengangkutan. Jadi di sini saya lihat pengangkutan untuk tol tu dibekukan kenaikannya untuk sementara waktu. Itu yang terbaik mungkinlah yang boleh dilakukan. Walau bagaimanapun, saya masih berharap tol ni mungkin dapat dikurangkan daripada masa ke masa, kan, dari masa ke masa mungkin boleh dikurangkan sikit demi sikit, sikit demi sikit, untuk memudahkan lagi rakyat, terutama kepada golongan-golongan B40 tersebut. Ya, itulah harapan kita semua. Harapan tapi kita pun kena berlaku adil dengan pihak kerajaan, dan insyaAllah perkara itu akan diperincikan nanti. Tapi di Jabatan Pulau Pinang dimasukkan terus untuk motosikal dan juga di Kelang, di Johor. Okey, dan kerajaan juga memperkenalkan kad untuk menaiki perkhidmatan awam, rail, bus. Itu satu yang menarik. Saya rasa saya pernah belajar di luar negara, dan kita mempunyai kad-kad yang boleh kita gunakan, dan kad tersebut kita hanya bayar pada satu harga, dan kita boleh guna untuk ke mana-mana saja kita boleh, dan juga tak bergantung kepada amount yang kita dah bayar tu. Kalau contohnya diberikan RM100 okay, untuk beli kad tersebut pas bulanan tu, tapi kita boleh menggunakannya mungkin dalam kadar lebih daripada 100. Okay, kita gunakan lebih, kita memang menggunakan 200, so kita dah jimat 100 di situ. Dan di sini mungkin kita perlu melihat pesatnya pengangkutan awam. Betul. Akan digunakan terutama daripada LRT-nya, MRT-nya, komuternya dan juga Rapid KL bus tu, kan. Baik, terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis akademik dari USIM, kerana bersama kita. Jadi sahabat saya di studio, Faris dan juga Farhatul, ini antara beberapa perkongsian daripada pakar-pakar yang sempat kita bawakan untuk malam ini. Jadi saya rasa anda berdua ada banyak lagi perkara